Sebelum lahiran, Nella Karisma tetap masak buat Dori Harsa meski hamil tua, beli terasi sendiri. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sebelum Nella Karisma melahirkan, ternyata istri dari Harsa ini rajin melakukan kegiatan rumah tangga di rumah. Walaupun hamil tua, Nella Karisma tetap memasak untuk suaminya Dori Harsa. Dalam vlog yang diunggahkan di YouTube pada 12 Agustus 2021 terlihat momen hangat kehidupan rumah tangga para penyanyi itu. Nella Karisma terlihat memakai dasar dan menyiapkan bahan makanan untuk dimasak. Ia dibantu seseorang yang berdiri dekat kompor untuk memasak. Sambil menyiapkan makanan, Nella Karisma tampak sweet mengobrol dengan sang suami. Kemudian ada momen saat dia menyiapkan bahan sayuran untuk sambal. Namun satu bahan makanannya yaitu terasi habis. Nella tidak menyuruh orang lain untuk membelinya, ia justru bergegas untuk membeli terasi sendiri ke warung. Ia berjalan menuju mobil dalam keadaan perut yang hamil tua. Kemudian ia pulang membawa kantong plastik belanjaan. Setelah itu ia melanjutkan menyiapkan bahan untuk membuat sambal. Setelah terasinya siap, sang suami ikut turun tangan membantu istrinya mengulek sambal. Mereka terlihat romantis dan sangat manis. Kini Nella Karisma sudah tidak hamil tua lagi. Ia telah melahirkan anak pertamanya. Pedangdut cantik Nella Karisma melahirkan anak pertama pada 21 Agustus 2021. Kini foto-foto bayi Nella dan Dori pun terpanjang di akun Instagram mereka. Dori Harsa mengunggah potretnya bersama sang bayi. Terlihat wajah bayi Nella Karisma yang begitu menggemaskan. Pada postingannya Sabtu siang 21 Agustus 2021, ia mengabarkan kelahiran anaknya. Ia juga menuliskan doa untuk buah hati tercinta yang dilahirkan istrinya itu. Sampun lahir kanti sehat lan wilujeng anak kula kalian Dek Nella Karisma ing dinten Setu Wage 21 Agustus 2021 Wanci Tabu 0040 wonten ing @RSC Solo. Matur nuwun kagem donga pangestenipun sedaya keluarga lan rencang. Mugi-mugi dados lare ingkang bekti dateng tiang sepuh piguna tumraping bebrayan, tulis Dori Harsa. Kelahiran sang bayi membuat Nella Karisma pun banjir ucapan selamat dari sesama selebriti. Akun Instagram Nella Karisma pun ramai komentar dari Ikke Nurjanah hingga Pasha Ungu. Selamat ya cantik, sehat dan bahagia selalu bersama anggota baru dalam keluarga. Komentar Ikke Nurjanah 0518. Baby, congratulations. Tulis @citra_monica. Selamat Bunella Padori. Tulis Pasha Ungu FM.